selamat pagi pemirsa. Iya, apa kabar pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Kamis 23 Februari 2023. Berita pertama dari Komisi 5 DPR RI yang berharap pemerintah pusat mengucurkan anggaran revitalisasi Simpang 7 Ulekareng, Kota Aceh. Revitalisasi mendesak dilakukan melihat kondisi saat ini yang sangat kumuh serta adanya pasar tumpah yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah pusat merevitalisasi Simpang 7 Ulekareng yang menjadi ikon Kota Banda Aceh karena kondisinya yang saat ini kumuh dan tidak tertata dengan baik. Saat kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, anggota Komisi 5 DPR RI Irmawan berharap Simpang 7 dapat ditata ulang melalui anggaran pemerintah pusat atau APBN karena keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah. Saat ini, Simpang 7 telah menjadi kawasan padat pemukiman yang kondisinya sangat kumuh. Ditambah lagi ruas jalan yang kecil dan adanya pasar tumpah menyebabkan kemacetan lalu lintas semakin parah. Kita juga tadi mengunjungi ada Simpang 7 di daerah Ulekareng. Karena Simpang 7 ini adalah kawasan yang padat pemukiman yang kondisinya sangat kumuh. Jadi ke depan kita ingin membangun Simpang 7 ini menjadi ikon Kota Banda Aceh dengan menata ulang sehingga nanti pemandangannya bagus di Simpang 7 ini. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Ruslan Daud mengungkapkan, revisi undang-undang tentang jalan memungkinkan revitalisasi Simpang 7 dilakukan melalui bantuan dari pusat atau APBN. Kalau dulu bukan kewenangan, itu adalah APBN. Tetapi kita kan sama-sama tahu yang bahwa ini impres ini sudah turun. Penyempurnaan itu undang-undang jalan nomor 38 tahun 2004 ini sudah disempurnakan. Jadi tidak ada istilah lagi APBN tidak bisa masuk ke ruas-ruas jalan yang memang menghubungkan kabupaten ataupun dengan provinsi. Di saat ini kami wakil rakyat ini melihat dan juga mendorong, tentunya pihak eksekutif juga dapat menyempurnakan. Dari Provinsi Aceh, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. DPR RI menyayangkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan Provinsi Banten saat ini masih sangat kecil. Untuk itu, Kementerian Keuangan diharapkan melakukan perbaikan regulasi pemanfaatan DBH atau CHT antara daerah penghasil tembakau dan juga konsumen agar bisa lebih berdampak bagi masyarakat. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong adanya perubahan regulasi terkait dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBH-CHT antara daerah penghasil dan daerah konsumen. Dalam pertemuan dengan Kakanwil Bea Cukai Banten dan Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Soekarno-Hatta, Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya menilai, saat ini jumlah dana bagi hasil cukai, hasil tembakau Provinsi Banten masih sangat kecil. Dana tersebut tidak sebanding dengan cakupan luas wilayah Provinsi Banten itu sendiri. Kedepannya, Kementerian Keuangan harus melakukan perbaikan regulasi pemanfaatan DBH-CHT antara daerah penghasil tembakau dan daerah konsumen, sehingga pemanfaatan DBH-CHT bisa lebih berdampak bagi masyarakat. Sangat jauh dari cukup. Ya, mungkin kedepannya kita berharap, misalnya kayak seperti Banten, dia dapat 680 juta, akan lebih baik dan lebih bermanfaat kalau satu program saja, misalnya untuk pengawasan yang sebesar 680 juta. Kalau dibagi lagi menjadi 5 program, 10% untuk pengawasan 68 juta. Saya bingung bagaimana 68 juta bisa dimanfaatkan untuk pengawasan seprovinsi Banten, seperti itu. Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Biarwati juga menilai, saat ini DBH CHT yang diterima oleh Provinsi Banten masih relatif kecil, sehingga dalam pemanfaatannya mengalami kendala. Jadi memang bukan daerah penghasil, sehingga memang penghasilan yang dihasilkan dari Jakarta tidak bisa dibandingkan dengan daerah penghasil yang besar. Ya, tapi kita melihat bahwa tentu ada yang dilakukan oleh BC dari Soekarno-Hatta ini terkait dengan berapa potensi kurir bisa digagalkan dari penangkapan-penangkapan barang-barang yang ilegal, termasuk narkotika, kemudian minuman keras, dan sebagainya. Dari Provinsi Banten, Alfat Rizki, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Komisi 7 DPR RI menilai perlunya pembangunan balai latihan kerja untuk menyerap tenaga kerja lokal. Nah, pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami di TVR 09.
utang-utang dulu saya. Perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mriki mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09, Pemirsa. Pemirsa, dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pangkep, DPR RI berharap adanya peningkatan dana CSR bagi pembangunan balai latihan kerja di daerah tersebut. Selain dapat menyerap tenaga kerja lokal, balai latihan kerja dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing. Komisi 7 DPR RI meminta dana CSR PT Semen Tonasa untuk ditingkatkan karena bisa membantu mengangkat kualitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Salah satunya dana CSR yang ada bisa digunakan untuk membangun balai latihan kerja. Dalam kunjungan kerja ke PT Semen Tonasa, anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris meminta untuk dibangun balai latihan kerja di Kabupaten Pangkep sehingga bisa mempersiapkan anak-anak muda untuk bekerja di Semen Tonasa. Dengan begitu, kemiskinan di wilayah tersebut bisa teratasi secara perlahan. Mereka harus punya balai latihan kerja yang mendidik masyarakat di sekitar Kabupaten Pangkep, sehingga tidak perlu lagi ada penerimaan pegawai yang melebihi, jumlahnya lebih banyak, maksudnya jumlah lebih banyak dari pihak luar dan bandingkan dengan orang Pangkep sendiri. Kalau ada balai latihan kerja tersebut, tentu dari awal mempersiapkan anak-anak muda di Pangkep untuk nantinya siap mengisi kebutuhan lapangan kerja berdasarkan spesialis-spesialis yang dibutuhkan di pabrik Semen Tonasa itu dilatih di balai latihan kerjanya Semen Tonasa. Nah, ini catatan sebenarnya yang harus ada di seluruh industri, baik industri swasta maupun industri penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri ya. Pembangunan balai latihan kerja dari dana CSR dinilai sangat bermanfaat bukan hanya untuk menyerap tenaga kerja lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan akan tenaga kerja asing. Dari Sulawesi Selatan, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, guna memaksimalkan fasilitas kesehatan yang ada, yang dimiliki RSUD Komodo, di sini DPR RI menilai diperlukan tenaga medis yang handal, meski kedepannya akan dijadikan rumah sakit internasional. Dan pemirsa, DPR RI berharap RSUD Komodo dijadikan rumah sakit rujukan dan juga menerima pasien BPJS. Ketua Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah daerah Labuan Bajo menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mendukung fasilitas kesehatan di RSUD Komodo yang sedang dalam tahap pembangunan.
Saat kunjungan kerja ke RSUD Komodo, Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene menuturkan, sebagai destinasi super prioritas, Labuan Bajo harus memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Hingga kini, Labuan Bajo hanya memiliki rumah sakit tipe C. RSUD Komodo akan dijadikan rumah sakit internasional untuk mendukung kelengkapan fasilitas kesehatan di daerah tersebut, sehingga diperlukan tenaga medis yang handal agar dapat memaksimalkan fasilitas kesehatan yang ada. Jadi pertama rumah sakit di sini kan berumah sakit tipe C yang memang dia ada bikin wings internasional ya. Kami juga berharap SDM yang disiapkan oleh pemerintah daerah ini mumpuni ya. Karena kalau peralatan sudah lengkap kemudian SDM-nya tidak sesuai ya atau belum mumpuni, ini kan sayang sekali ya. Jadi kita berharap memang betul-betul apa yang sudah disampaikan, yang dibutuhkan, semua terpenuhi dari sisi bangunan maupun peralatan. Tapi dari sisi SDM ini sangat menjadi perhatian bagi kami. Jangan sampai mereka datang cuma sesaat kemudian kabur. Karena ini kan ada sangkut paut dengan pembayarannya ya, setiap bulan seperti apa. Nah ini kita belum gali banyak dari pemerintah daerah itu pembayarannya seperti apa ya. Meskipun RSUD Komodo akan dijadikan rumah sakit internasional, namun Feli meminta agar RSUD Komodo bisa menjadi rumah sakit rujukan dan menerima pasien BPJS. Pemda harus memastikan agar RSUD Komodo bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Manggarai Barat, Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait dengan efisiensi biaya pelayanan haji di Arab Saudi, DPR RI menegaskan pelayanan ibadah haji tidak akan berkurang. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji tetap berjalan lancar dan jemaah haji dapat fokus melaksanakan ibadah haji. Pasca ditetapkannya biaya haji tahun 2023 atau 1444 Hijriah, Komisi 8 bersama pemerintah memastikan tidak ada pengurangan pada pelayanan ibadah haji meski terjadi sejumlah perubahan harga layanan di Arab Saudi. Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan, DPR RI ingin pelaksanaan ibadah haji tetap berjalan proporsional, meskipun terdapat efisiensi pada jumlah konsumsi harian menjadi 2 kali sehari dan biaya hidup jemaah haji yang menjadi Rp750 per hari. Di tengah keinginan kita untuk melakukan efisiensi, faktor pelayanan itu kita menyangkut masalah konsumsi itu lebih pada keinginan kita untuk lebih mengaktifkan proses pengadaan kita. Nah selama ini kan sudah terkesan 3 kali, tapi banyak yang tidak tersalurkan dengan baik. Lebih lanjut, anggota Komisi 8 DPR RI Samsuniang mengatakan ada sejumlah faktor di Arab Saudi yang membuat perubahan harga menjadi signifikan sehingga terdapat pengurangan dari segi konsumsi. Meski begitu, jemaah haji diharapkan bisa melaksanakan ibadah haji dengan fokus. DPR berusaha semaksimal mungkin bagaimana pelayanan haji untuk tahun 2023 lebih baik dibanding daripada tahun lalu gitu loh. Cuma memang ada pengurangan-pengurangan dari segi komponen-komponen yang ada di pembiayaan haji, terutama dari segi makanan. Tetapi bukan berarti tidak ada makanan, ada prefixnya itu, ada roti yang disiapkan oleh Kementerian Agama dalam rangka untuk bagaimana jamaah haji itu bisa melaksanakan tugas-tugas hajinya di Tanah Suci itu sendiri. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Menghadapi permasalahan transportasi, pemerintah dituntut sigap dan jelas menemukan solusi, sehingga tidak terkesan abai karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah pemirsa, bagaimana sebenarnya kondisi sistem transportasi Indonesia saat ini? Semakin baik atau justru semakin memburuk? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh, ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang. Kaum buruh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut. Alasan Ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih, Ibu? Kenapa kita di Indonesia khususnya gitu ya tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat, punya hak dan kewajiban yang sama. Dikenal dengan pribadi yang tegas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen.
utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabin itu sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mungkin mesti mriki gelo. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak. Tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil. Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Bisa secara umum dalam 5 tahun belakangan, pemerintah telah membangun infrastruktur yang amat masif, termasuk dalam hal transportasi. Nah, kemacetan yang sering terjadi di berbagai kota besar, khususnya di Indonesia, pemirsa, umumnya disebabkan oleh melesatnya jumlah kendaraan pribadi. Tentunya sifat konsumtif yang tinggi menyebabkan tingginya jumlah kendaraan bermotor. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu gagal. Bahkan kebijakan-kebijakan ini malah menambah kerugian bagi masyarakat. Kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas sudah menjadi hal lumrah bagi warga kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Iya, pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, tentunya kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Membahas masalah transportasi yang terjadi di Indonesia tidak akan ada habisnya. Seolah-olah ruwetnya masalah transportasi ini tak ada jalan keluarnya. Bagaikan benang kusut yang sulit untuk diurai kembali, permasalahan transportasi mulai dari kemacetan, buruknya kondisi angkutan umum, serta ditambah tidak layaknya infrastruktur penunjang transportasi menjadi momok bagi pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini. Memang, mengurai dan menata transportasi di negara sebesar ini bukan perkara yang mudah. Namun, bukan pula suatu hal yang mustahil dilakukan. Pemerintah Republik Indonesia dituntut sigap dan jelas menemukan solusi, sehingga tidak terkesan abai karena persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Di berbagai kota besar yang ada di Indonesia, masalah transportasi ini sudah sangat parah, hingga menimbulkan dampak kerugian seperti materi, tenaga, dan waktu bagi masyarakat. Buruknya kondisi pelayanan jasa angkutan umum di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang angkutan umum. Padahal di negara maju seperti Jepang, masyarakat di sana lebih memilih menggunakan angkutan umum ketimbang menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan yang terjadi di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Pemerintah dinilai masih melahirkan kebijakan yang tumpang tindih dan mencela-mencele untuk menumbuhkan minat masyarakat beralih ke transportasi publik. Perlu ada kebijakan yang sinkron dan terintegrasi untuk mengatasi masalah transportasi, terutama kemacetan dan populasi kendaraan yang melesat terlalu tinggi. Pribadi. Lalu kebijakan-kebijakan yang tidak sinkron antara yang satu dengan yang lain. Ada rencana misalnya menaikkan tarif kereta. Ada rencana menerapkan beberapa ruas jalan di Jakarta kemudian berbayar. Nah, ini kan bukan solusi. Justru hanya memindahkan masalah kemacetan di satu ruas pindah ke ruas yang lain. Nah, karenanya perlu ada kebijakan yang terintegrasi supaya masalah dari hulu itu bisa diselesaikan. Selain itu, perlu ada regulasi khusus yang mengatur kepemilikan kendaraan pribadi agar masyarakat lebih tertib dan tidak asal membeli kendaraan hanya karena mampu, sehingga kemacetan di kota-kota besar dapat lebih tertangani. Tapi harusnya misalnya seperti di Jepang, untuk bisa membeli mobil kedua, mereka ada persyaratan khusus. Apakah dia sudah menyiapkan tempat parkirnya?
gitu. Jangan sampai nanti dia parkir di gang akibat macet lagi gitu. Nah, kebijakan semacam ini perlu dibuat. Oleh karena itu pembenahan sektor transportasi ini harus menyeluruh sebagaimana di negara-negara yang lain. Jadi pemerintah kita harus siap menanggung beban. Jangan sampai beban pemerintah ini ditanggung oleh rakyat, termasuk di sektor transportasi. Rakyat sudah bayar pajak ya ketika membeli kendaraan, ya ada pajak balik nama, ada pajak bahan bakar. Nah, harapannya dari pembayaran pajak itu digunakan untuk membenahi fasilitas infrastruktur dan berbagai hal yang terkait dengan kelancaran transportasi. Tapi lagi-lagi kadang-kadang pemerintah membebani lagi di luar pajak, rakyat bayar lagi jalan-jalan itu. Lalu pajak kita dipakai untuk apa? Agar kemudian tidak kayak di Jakarta lah. Harus ada aturan juga sebenarnya yang punya kendaraan itu bisa dibatasin. Atau kalau yang tidak punya apa garasi ya tidak boleh. Jadi persyaratan bagi yang punya kendaraan, boleh memiliki kendaraan harus punya garasi. Di Jakarta ini orang lebih gampang beli mobil ketimbang beli rumah. Orang banyak punya mobil tapi tidak punya rumah, sehingga parkirnya di pinggir-pinggir jalan. Itu real terjadi ya. Makanya regulasinya harus ditata betul gitu kan. Untuk meningkatkan peminat transportasi umum, diperlukan upaya-upaya yang terpadu dan terencana. Pemerintah perlu memperbaiki fasilitas di terminal bus dan stasiun kereta, serta meningkatkan kualitas transportasi umum itu sendiri. Peningkatan pelayanan transportasi umum merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan dan kemajuan suatu kota atau negara. Meningkatkan pelayanan transportasi umum tidak hanya akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah. Namun, segudang aturan terkait penyelenggaraan transportasi umum saja tidaklah cukup. Yang menjadi masalah di lapangan adalah sejauh mana pemerintah dan Pemda berpihak pada transportasi umum yang aman, murah, nyaman, dan berkeselamatan untuk mobilitas rakyat kebanyakan. Jika tidak dilakukan upaya serius dan terintegrasi, tentunya masyarakat tak akan pernah beranjak dari penggunaan kendaraan pribadi. Untuk itu, inilah saat yang tepat bagi pemerintah untuk mulai mengurai benang kusut yang sudah lama menyusut. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Berwisata di alam pegunungan yang berhawa sejuk dan berpanorama indah memang sesuatu yang sangat menyenangkan dan akan membuat pikiran Anda segar kembali. Pemirsa, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi sekaligus rekomendasi tempat wisata yang akan memanjakan mata dan juga pikiran Anda. Yang tentunya terletak di daerah Bandung. Informasi sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami
menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09 pemirsa. Pemirsa, Bandung tentunya tidak hanya terkenal dengan atraksi liburan berupa mall dan juga kafe yang unik ya pemirsa. Tetapi Bandung juga nih pemirsa terkenal dengan keindahan alamnya. Salah satu tempat yang paling populer untuk dikunjungi adalah kawasan wisata Tangkuban Perahu. Wisata Tangkuban Perahu memberikan nuansa yang berbeda daripada tempat wisata lainnya yang ada di Bandung. Suasana yang sejuk dan misterius turut didukung dengan legenda Sangkuriang yang masih dipercaya oleh masyarakat setempat dan para pengunjung hingga saat ini. Mari kita saksikan pemirsa indahnya pemandangan Tangkuban Perahu dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Liburan bareng keluarga menjadi salah satu agenda wajib, terlebih bagi pemirsa yang sehari-harinya disibukkan dengan aktivitas bekerja. Tak perlu jauh-jauh pergi ke Indonesia bagian timur untuk menyaksikan keindahan alam yang dimiliki bangsa ini. Pemirsa bisa pergi berlibur ke tempat wisata Tangkuban Perahu yang tak jauh dari Jakarta. Siapa yang tidak tahu Gunung Tangkuban Perahu? Tempat yang lekat dengan legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi ini disebut juga sebagai Tangkuban Perahu atau jika diartikan ke bahasa Indonesia, artinya perahu terbalik. Karena memang jika dilihat dari jauh, gunung ini terlihat seperti perahu yang terbalik. Tempat ini menyajikan pesona alam yang begitu mengagumkan. Selain menyaksikan keindahan alam, pemirsa juga bisa berfoto-foto cantik bareng teman, keluarga, ataupun orang-orang terkasih untuk mengisi feed Instagram. Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu objek wisata yang paling populer di kota Bandung. Daya tariknya tak lain adalah area gunung dan kawah yang indah dan mudah dijangkau oleh pengunjung. Pemirsa bisa langsung menikmati keindahan kawah Tangkuban Perahu dari tempat parkir mobil tanpa harus mendaki terlebih dahulu. Jika berlibur ke Bandung, rasanya nggak lengkap deh kalau tidak mengunjungi Tangkuban Perahu. Kompleks wisata Kawah Gunung Tangkuban Perahu berada di perbatasan Bandung Barat dengan Subang, kurang lebih 30 km dari pusat kota Bandung. Area Taman Wisata Tangkuban Perahu sebagian masuk ke wilayah Kabupaten Subang dan Bandung Barat. Jalanan dari Bandung sampai ke lokasi juga sudah bagus dan mulus, serta mudah untuk diikuti. Dengan menggunakan Google Maps, pemirsa bisa dengan mudah mencapai tujuan. Setelah sampai, pemirsa masih harus masuk ya. Jarak dari gerbang masuk sampai ke area kawah masih cukup jauh, sekitar 4 km. Area kawah merupakan daya tarik utama di tempat wisata ini. Di Tangkuban Perahu, terdapat beberapa kawah yang bisa pemirsa kunjungi. Ada Kawah Ratu, Kawah Domas, dan Kawah Upas. Nah, kali ini pemirsa akan kami ajak ke salah satu kawah terbesar yang ada di Tangkuban Perahu, yaitu Kawah Ratu. Kawah Ratu merupakan kawah utama di sini. Ukurannya sangat luas dan bisa dikatakan objek wisata utama dari kompleks wisata Tangkuban Perahu. Kawah Ratu merupakan kawah terbesar di antara kawah-kawah lain di area ini. Kawah Ratu berbentuk seperti mangkuk besar dengan kedalaman kawah sekitar 500 meter dari permukaan kawah. Cairan mirip air di bagian bawah sering berubah warna, dari biru, hijau, hingga abu-abu. Uap putih yang berhembus dari celah dinding kawah menciptakan aura yang dramatis. Jika ingin menikmati suasana yang lebih tenang atau ingin sekedar ngopi santai sambil menikmati pemandangan bibir kawah, pemirsa bisa berjalan menuju ke area warung dan bangku yang sudah disediakan di pinggir kawah untuk menikmati kopi hangat bersama pisang goreng sambil menikmati indahnya pemandangan Kawah Ratu. Jalan di sana juga cukup unik loh. Di sepanjang jalan, pemirsa ditemani oleh naungan pepohonan rindang berwarna hitam di kiri dan kanan jalan. Selain Kawah Ratu, dua kawah lainnya yaitu Kawah Upas dan Kawah Domas juga menawarkan pemandangan yang tak kalah indahnya. Ukurannya memang lebih kecil,
tetapi memiliki daya tariknya tersendiri. Kawah Upas berjarak 1,5 km dari Kawah Ratu, sedangkan Kawah Domas berjarak 1,2 km. Kalau pemirsa punya waktu lebih, bisa banget loh untuk menyusuri 3 kawah yang ada di kawasan wisata Tangkuban Perahu. Fasilitas di area Tangkuban Perahu juga terbilang cukup lengkap. Untuk parkir mobil, pemirsa bisa langsung parkir di area pinggir Kawah Ratu. Sedangkan untuk bis, parkirnya di area khusus sebelum kawah. Dan untuk tempat parkir motor terletak di dekat masjid. Terdapat pula beberapa menara pandang, di mana pemirsa bisa melihat area kawah secara lebih luas ataupun melihat area Taman Wisata Tangkuban Perahu. Di sekitar kawah juga berjejer tempat makanan dan jajanan. Jadi, pemirsa tidak perlu khawatir kelaparan atau haus di tengah jalan. Selain itu, terdapat juga area khusus pedagang oleh-oleh yang bisa pemirsa beli sebagai buah tangan untuk keluarga di rumah. Sekian informasi dari kami, semoga bisa menambah list destinasi wisata untuk pemirsa. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih pemirsa telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rini Reski dan juga rekan saya. Di Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.